bakal kasih tau kalian tempat makan udon yang nyempil di perkantoran. Jadi tuh ini adalah tempat udon di daerah perkantoran. Tempatnya itu kecil, tapi nuansanya itu Jepang banget. Jadi rasanya tuh beda banget sama di restoran-restoran lain. Sini spesialisnya itu adalah udon. Pilihan kuahnya ada yang kental, biasa, sampai yang tidak berkuah seperti ini. Dari beberapa jenis menu udon, gue bakal rekomendasi beberapa ke kalian. Yang pertama itu adalah beef curry udon. Menggunakan kari ala Jepang yang rasanya itu nggak terlalu berempah, tapi tetap enak. Jadikan ini salah satu menu yang wajib kalian cobain. Yang kedua ada Akakara Chicken Udon. Karena ada dua versi, ada yang pakai sapi, ada yang pakai ayam. Kuah yang kali ini tuh seperti spicy miso. Kuahnya cair, tapi rasanya itu tetap medok. Terus untuk di bulan ini, mereka lagi ada seasonal menu. Itu tipikal udon kering yang harus diaduk dulu sebelum dimakan. Yang satu ini, gue bisa bilang ini cita rasanya agak Indonesia ya. Pengennya simple, cuma ada udang dan sosis. Menurut gue ini juga salah satu yang gue rekomendasi ke kalian. Oh ya, selain udon, di sini juga ada berbagai jenis makanan lainnya. Seperti ada tofu enoki soup, atau cemilan-cemilan seperti ada chikuwa cheese, beef enoki roll, tamakatsu sticks, sampai dengan jamur enoki yang digoreng seperti ini. Kalau kalian kesini, kalian wajib banget download Kawano Prestige. Karena tuh kalau kalian menggunakan aplikasi ini, kalian bisa dapat banyak banget benefitnya. Buat lokasinya itu ada di Udonku, lokasinya itu di kantor Milik Plaza 1 ya.